Pelayaran yang membuat penumpang kecewa kembali terulang saat menggunakan jasa penerbangan Wings Air dari Bandara Tarik Kupang ke Bandara Haliwen Atambua Belu pada Rabu 9 Oktober 2019 kemarin. Betapa kecewanya para penumpang karena tidak ada pemberitahuan sedikit pun ke mereka bila penerbangan ke Atambua dibatalkan. Pesawat berlogo Singa itu seharusnya berangkat dari Bandara Tarik Kupang menuju Bandara Haliwen Atambua Belu pada pukul 11.20 WITA. Namun hingga pukul 16.30 WITA, pesawat mereka tidak kunjung terbang. Pemberitahuan baru disampaikan saat memulai boarding pada pukul 16.30 WITA. Penundaan tersebut membuat puluhan penumpang yang terdaftar dalam penerbangan IW1945 kecewa. Selain itu, para penumpang melakukan aksi mengamuk kepada para petugas maskapai Wings Air di tempat boarding Bandara Tarik Kupang. Meskipun demikian, penumpang menuntut kompensasi atas delay tersebut selama penundaan. Pihak maskapai mengatakan penundaan ini karena masih menunggu pesawat dari Waingapu, Sumba Timur, dan waktu yang tidak memungkinkan untuk mendarat di Bandara Haliwen Atambua karena jarak pandang yang sulit. Pihak maskapai memberikan kompensasi berupa uang sebesar 300.000 dan pesawat akan diberangkatkan pada Kamis 10 Oktober 2019 pukul 8.30 WITA. Ade Rakel melaporkan dari PNTV.